Kita menuju Batam tanpa mengantongi tes PCR yang menjadi syarat perjalanan melalui udara. 58 penumpang maskapai Citilink dari Kota Padang menuju Batam diamankan petugas. Puluhan penumpang ini hanya menyertakan hasil tes antigen. Dari 113 penumpang maskapai penerbangan Citilink ini, 58 orang diantaranya diamankan petugas gabungan gugus COVID-19 TNI Angkatan Udara dan AFSEC Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebelumnya, saat dilakukan pemeriksaan, puluhan penumpang ini tak bisa menunjukkan surat jalan hasil tes PCR negatif COVID-19. Ke-58 penumpang hanya menyertakan surat tes antigen yang divalidasi petugas KKP Padang usai menjalani pemeriksaan 58 penumpang menjalani tes PCR yang dilakukan petugas medis Rumah Sakit Galang. Penerbangan Citilink dari Padang menuju Batam dengan membawa persyaratan tidak sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Batam dan Provinsi Gubernur, yaitu dengan membawa kesehatan antigen saja. Sehingga 58 orang ini kami laksanakan swab PCR ulang untuk mengecek keabsahan mereka betul-betul dinyatakan negatif dari COVID-19.